Oke, tes akurasi ya, HKMK23 full upgrade extreme power ke targetnya ini ya. Kaleng. Kita coba di jarak berapa ya? 5 meter. Ini sudah di 5 meter ya. Lebih jauh lagi ya. Kita coba. Ini di 10 meter. Ya, di sini 10 meter. Oke ya, kita coba. Pakai tangan satu ya, kita coba. Mudah-mudahan pas arah BB-nya. Pakai BB 0,20 gram ya untuk target shooting. Tes akurasi biar stabil. Oke, bunyi ya. Cuman apa ya, bisa dibilang tilis. Oke, sebentar. Saya kokang dulu ya. Oke, shoot kedua. Kedengeran ya, ini 10 meter bro, masih stabil. Kita mundur lagi ya, sebentar, saya kokang dulu. Oke, mundur di jarak berapa ya? Sebentar. Oke, ini jarak berapa ya? Saya akan bertumpu ya, seperti ini jarak 15 meter. Udah jauh banget targetnya. Shoot ketiga ya, saya bertumpu. Ini ya, seperti ini. Oke, gak kena ya. Udah jauh banget soalnya. Shoot selanjutnya. Oke, masih kena ya. Di 15 meter, HKMK23 full upgrade extreme power. Ini udah susah ya, cukup lah ya 15 meter aja. Jauh banget kan? Tuh ya. Oke. Kena di bagian sini 1, 2 ya. Tadi yang bunyi 2 di 10 meter dan di 15 meter ya. Oke ya, thank you. Buat yang minat silakan ya, bisa melalui WA 0857 6-nya 4 kali 2611 ya. Hampir rata-rata nih punya kita unit airsoft gun spring, punya kita ini di jarak 10 meter masih akurat ya. Asal di balance-in aja pakai BB 0,20 gram ya biar stabil akurasinya. Oke, thank you. Salam airsoft.